kawan-kawanku, kawan-kawan awak, ya, jumpa lagi di channel Deriko. Terima kasih sebelumnya kalian yang udah subscribe, yang udah like dan komen ya. Nah, ini kita lanjut ke chapter 4. Kita nggak tahu nih sampai chapter berapa selesai. Waktu kita biasa ya, 1 jam aja. Yang penting mantap. Kita ratakan musuhnya. Kita ratakan juga tropinya ya kan. Oke, kita mulai ya chapter 4 kita. Chapter 4 ini udah selesai rupanya. Oke, chapter 4 yang sampingannya belum kita kerjakan semua. Apalagi kita ratakan dulu semua. Nah kan, kita skip aja. Kalau kalian mau tahu ceritanya kayak mana, tinggal kalian lihat di deskripsi. Di deskripsi ku buat itu komiknya sama download gamenya ini. Terus animenya juga ada, cuman animenya sampai dia dapat kekuatan Shadow Monarch ya, summon. Nah, ini di chapter 4 ini kita bunuh orang. Ini si yang pakai tameng ini cemlapet sebenarnya. Oh, ini adiknya ini yang kelas S. Kok bisa satu party pula sama abangnya? Abang yang longor. Oke. Abangnya nggak punya kekuatan, lembek kali. Kemana lah ini? Mukulnya. Oke, nggak apa-apa. Harus kita kumpulkan dulu. Nah, kita kumpulkan dulu ini magi-magi ini yang memang anak dajjal ini. Kita matikan lah. Nah, udah selesai. Oh, selesai. Lanjut aja. Biar cepat, yang penting tropinya penuh. Kita ratakan musuhnya, solo leveling nih bos. Oke. Ini maginya, seperti biasa, kita ratakan dia. Dah, mati belum? Ada lagi. Dia jelajahi musuh kian kuat, tekadnya membara. Maginya ini, iya, banyak kali ya. Nah, tahun dia. Keluar, ngelebar, ngelegar lah. Musuhnya bingung, nggak pijak-pijak ya. Rata ginjalnya, ha. Rata ginjalnya. Oh, rupanya bisa span apa? Bisa terus-terusan, tapi harus dealingnya agak cepet sih. Tinggal gini-gini aja, ha. Tinggal QQ aja. Ini si laknat ini yang mau coba-coba bunuh si Jinwoo, tapi nggak ada apa-apanya dia. Oke, lanjut. Lanjutlah, kita pakai itu lagi yuk. Jebret, mana lagi? Jebret, mana lagi? Jebret. Tinggal Q macam main apa, main macam main judi Q. Solo leveling, naik
habis. Semangat kali dia. Semangat mijak-mijak monster, Ren. Semangat mijak-mijak monster. Oke, okay, ayolah full lah tropinya. Wang Deokseng, Wang Dongsu. Ini gak ada ini di anime. Bisa pula dia satu tim sama yang baik ya kan. Wih, selesai lagi trofi kita. Bisa lanjut lagi. Dari tadi enggak ada bosnya nih. Yuk. Puas. Buam. Buam. Pijak lagi tukang pijak dia. Ini bosnya nih. Oh belum, masih anak cucu semua ini. Gimana kayak gini, gampang kali lah. Selesai. 1 menit kurang. Terek trofi kita. Oke, penuh. Kita lihat dulu udah sampai mana progres kita ini. Kita lihat progres kita, guys. Tinggal 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut lagi. Ini nggak bisa diganti apa kemarin. Siapa mau kita ganti ya? Healer aja atau full tank? Oh salah. Ini aja lah, udah cukup nih biar ada magenya. Iya. Terima kasih. Pijak. Buam. Pijak. Buam. Bos. Bosnya serigala liar. Kalau liar ditangkap lah. Wih, slow. Namun keajaiban terjadi, dia menerima kekuatan baru. Sistem begitu ia menyebutnya namanya, menuju jalan kekuatan. Tak kena. Bam. Tak kena. Tak kena. Anjay, kena. Iya, mau kulti juga. Udah mati duluan dia.
Triple kegelapan. Ulangi lah. Emang ada triple kegelapan kita? Coba kita lihat dulu. Siapa? Berarti harus kita rubah nih. Oh enggak. Si kawan ini rupanya kegelapannya. Ya udah enggak apa-apa. Kita pakai abangnya, adiknya dulu. Nanti baru kita pakai abangnya. Abangnya kan atribut kegelapan itu. Emang gelap sih hidupnya. Bukan gelap kantongnya kan. Gelap kantongnya belum gajian deh. Oke, datang bosnya. Serigala liar, tangkaplah racun kalau enggak. Iyalah, menanglah kau. Siapa dulu jokimu? Aku jokimu. Guys, minum. Biar jangan kering kali hidup kita. Dompet boleh kering, tapi minum tetap basah, guys. Dor. Siapa lawan kita? Ah, belum ada bosnya. Ah, ini bosnya. Kecil kalah kau. Mati kau. Negara demi negara, dia jelajahi. Musuh kian kuat, tekadnya membara. Soul leveling, naik peringkat. Tapi rintangan semakin kuat, menuju puncak tak gentar. Misteri terungkap. Bahaya. Kalau nanti ternyata pakai kegelapan lagi, nggak dapat kita step kita. Tahu siapa jokimu? Aku jokimu. I won. Oke, selesai. Oke, chapter 4 4. Chapter 4 udah selesai. Lanjut kita. Ambil dulu hadiah, coy. Ini cuman bercakap-cakap aja ini. Cuman ya itulah buat malu si apa nih Wang Dongsu nih. Dia rela dibayar ke Amerika, bukan bantu negaranya sendiri.
Amerika Serikat ya kan. Makanya kartu kita udah banyak, tapi kumpul dulu. Chapter 4 selesai. Kita lanjut chapter 5, guys. Berapa lama kita selesaikan ini ya? Chapter 5. Ada dapat key. Kunci istana iblis. Nah, ini dia. Chapter. Wah, lawan kita Cerberus, ya kan? Penjaga makam. So easy lah, ah, anak mudanya ini, easy, easy. Nah, kita pakai dulu. Ayo, tank, hajar dia. Udah break gitu. Coba kita panggil di make api juga. Tapi api sama api nggak terasa lah. Oke. Untuk kita bisa melarikan diri dari area. Bam, keren kali nggak tuh? Kita menghindar dulu teman-teman. Gak bisa kita langsung hajar-hajar aja. Mati kita coy. Wah, kena kita guys. Nah. Sekarat ya kan darahnya. Jika aku menjadi avatar seseorang berdasarkan sistem, melahap sistem. Gila. Diambil taringnya. Anjay, keren kali. Anda telah mengalahkan penjaga pintu neraka. Oke. Tapi di sini dia nggak berani nih, nggak berani untuk masuk. Tuh, mati Cerberusnya. Kita lihat trofi kita teman-teman. B, anjir. Wah, noob sekali guys. Menang dengan satu hunter atribut air atau sebagai support. Kita ulangi lah, gila. Kita ulangi, cari atribut air. Siapa atribut air? Atribut air. Gak ada atribut air. Ini gak bawa atribut air kita guys. Nantilah, kita balik lagi. Namun keajaiban terjadi, dia menerima kekuatan baru. Sistem begitu ia menyebutnya namanya, menuju jalan kekuatan menjadi pemburu terhebat. Jiwa bangkit tantang
hampir meledak coy. Hajar. Oh mak mak, woi, mundur ranjai. Gila. Sini kore. Oke, kena. Sekarat. Kita cari atribut air ya. Ini tadi nggak ada atribut air. Kita lihat tadi B ya. Ini skor kita apa? Kalau memang sama, berarti memang harus ada air nih coy. Air. Air. Aduh, kita cari lah kalau nggak ada air. Ada cerita nih. Aku balik lagi. Sabar. Kita cari atribut air. 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 Oke, air ya. Kita cari. Ini ada 50. Berapa nih? 23. Dua kali putar nih ya. Aduh. Nampal senjata terus. Oke. Not bad. Oke, kita putar. Susah ya. Siapa tribut air kita nih? Bentar, kita keluar dulu. Dapat 50 senjata. Oke. Lawan ular. Kita bisa dapat baju nih, guys. Dapet armor kita. Ini tier 2. Tier 3 naik terus. Tier 10. Mantap. Enggak apa-apa lah, ini untuk dasarnya kan. Kita mainkan lah. Gila. Atribut air. Ini air sama darah. Bisa lah ini ya guys ya. Oke lah, kita ajar ya. Ya, chapter 4 kita tunda dulu karena memang harus gimana ya, harus kuat lah menghadapi dunia. Hampir. Kemana ularnya nih? Anjir. Jauh kali coy. Aduh, goblok. Negara demi negara, dia jelajahi. Musuh kian kuat, tekadnya membara. Soul leveling. Kita bakar dia. Demi armorku. Bakar ya. Mati kau. Dapat armor. Hehehe. Kita pakai armor dulu. Nah, nanti kita lanjut lagi nih, slow. Kita penguatan badan dulu. Ini apa nih? Dikasih GM apa nih?
Dapat 2.500, mantap kali. Apa misi yang selesai nih, coy? Oke, naikkan level hunter 1 kali. Selesaikan git apapun 6 kali, mak enggak ada otak, enggak banyak kali. Bicara di lobby 1 kali. Oke, kalau bicara gampang lah. Ini kita bicara dulu. Ah. Duh, mak mantap kali, coy. Aduh, ngomong lagi enggak apa-apa, 2 kali enggak apa-apa. Apalagi nih, kenapa nih? Nah, ini kan udah selesai semua. Apalagi selesaikan kita apapun 5 kali, selesaikan tugas 2 kali, selesaikan misi rahasia 2 kali. Rank rate up 10 kali. Oke, nanti tuh. Tapi ada quest yang 2 berjalan sama ya. Oke, pasang rune ayo. Nah, artefak. Artefak. 30. Ih, apa nih? Ada batas waktunya enggak nih, coy? Anjir, keren kali, coy. Enggak tahu aku dari kemarin nih. Oh. Kali ya. Gila. Artefak, coy. Auto pasang lah terus. Terapkan. Ya enggak? Ini juga, coy. Auto pasang, coy. Enggak ada artefak kata gua. Ini aja lepas. Ah, tai. Ini pasang ke sini. Ah. Enggak ada lagi ya. Udah ya. Kita isi tas dulu, apa disuruhnya nih? Buka katanya. Oke, buka 4. Apa isinya? Oke. Oh, dapat skill, coy. Skill apa lagi tuh? Oh, mak. Keren kali pasang rune go, guys. Oke. What the fuck? What the fuck? Nah, ini nih. Senjatanya. Bisa di-upgrade ya? Oh, nggak ada. Ada. Senjata anak mudanya, coy. Tadi ada dapat SR tapi. Jelek kali SR, maunya SSR. SSSR. 3S 1R. Git ini, git. Ini apa lagi nih kawan ini? Apa sih? Ada bantuan spesial yang bisa diterima? Boleh. Boleh. Makasih loh. Baik kali dia, wah. Ambil. Nah, ambil lagi. Ada lagi. Langsung kali. Ini apa lagi nih? Ambil semua. Ambillah. Oke, selesaikan gate sampai total 10.000 penggunaan gold. Kalau aku sih boros aja. Oke. Apalagi Sunjin dulu ini. Oh, naik 5 lagi. Kemana ya? Ini udah, Indra udah kekuatan lagi lah. Oke. Artefak. Enchant. Aku bisa. Oh, maksimal. Bisa maksimal enggak? Bisa lah. Nah. Joget ya, bos. Sampai 20. Terus. Ah.
Oke. Udah. Ah, itu aja. Habis banget otak. Coba ini perlu target 20 lagi. Kita joget lagi kawan-kawan. Aduh. Habis guys. Badan. Slow 24. Apa-apa. Lanjut. Oke, terus. Oke. Cepat kali, Pak. Cepat kali. Kepala. Ih, cuma satu, enggak ada ahlak. Udahlah. Bisa utuh, guys. Dah, yuk. Mana lagi? Tiket. Apa lagi nih tiket? Apa? Aku battle pass. Aduh, janganlah dulu lagi. Lagi kismin ini. Mana pula? Gak bisa coy. Gak mungkin ditakitkan berapa itu. Pakai diamond rupanya bah. Bisa pakai diamond. Keren juga ini. Gak penting pak, gak pakai duit. Gak mesti pakai duit. Tapi ini dia. Oke, terus. Memang harus selesaikan gate banyak-banyak kita ini kayaknya. Berarti harus 6 kali kita gate ini. Ah. Ini apa lagi? Oh, ini hilang dong. Apalagi? Gate ya. Gate ini tinggal. Oke, siap ya. Bentar, kita ke gate dulu. Kita pengen dulu. Kita ambil dulu semua. Jangan disia-siakan. Nggak ada otak lah disia-siakan. Kodek lagi. Kita ambil semua. Ambil lagi. Tapi ada level 50 itu coy. Hari kita level 30 artefaknya. Nah, apa-apalah, tapi keren juga tadi. Apa lagi nih? Ibu kali tutorial pula lagi wah. Apa-apa sih dapat cash kita. Keren kali, 4.600 itu. Kita sampai berapa kita buat ya? Nah, mana lagi merah-merahnya, ada enggak? Ada kan? Oke. Ini kok nggak bisa lah ini. Star lebih tinggi ini coy. Keren ini. Pasanglah dulu. Turun kan? Gak apa-apa. Kita encan coy. Tuh. Kita naikkan. Nah, auto pilih aja langsung. Langsung naik 20 tuh. Gila men. Yepo gak bisa pulang. Ada barangnya lagi. Udah dua senjata nih. Kalau ini pendarahan, serangan menyelinap kejam. Udahlah, dragon ini aja kita pakai. Entah dari mana lah, dari gigi anjing tadi kurasa ya kan. Serigala apa tadi katanya? Serigala bersedih ya. Mati dia.
apalagi. Apa disuruh beli? Udah gila orang. Nomor satu lagi apa nih? Solo Leveling, legenda abadi, pemuda biasa jadi pahlawan sejati. Luar biasa. Gila, kesa aja orang ini. Ah, ini jelek kali. Mana ini? Kemana, kemana, kemana? Rumah, kalau pakai ini habis 1200. Nantilah. Salah lagi kan. Yalah, war lagi, war lagi. Chapter 4. Selesai kisah kita, coy. Kisah kita yang sulit terucap, hingga batinku tersiksa. Apalagi kan udah selesai kau. Li juga kupikir jadi sama dia pacaran. Supaya nikahnya sama anggota partai, anggota guild kelas S. Salah, skip aja dulu. Oke, chapter 5 selesai. Kisah 5 selesai. Kan gak ada yang ganggu lagi. Lanjutlah, kita gaslah. Kalau dingin bah, kenapa bisa putar-putar kayak gini? Kita lihat dulu lah. Masih setengah jam. Oke, salah lagi. Yuk, kita lanjut. Chapter 5. Ini masih atribut air masalahnya, coy. Mana cari atribut air ini? Atribut air. Berarti api nggak usah pakai. Ini air. Oke. Oke, masuk ya. Berarti kita harus pakai si cewek ini supaya mati nih. Lain senjata, lain pula skillnya, wah gila. Keren juga pedang rupanya nih, besar rupanya. Kupikir dagger. Doa kita yang menyenang,
Oke. Ajar. Mantap. Yang penting trofi penuh. Yang penting trofi penuh. Dah, itu ya. Chapter 5 telah ditaklukkan. Gak ada apa-apanya itu sama kita. Meretakkan ginjalnya. Iya, lama kali. Pening bah. Sabaran ini, udah gila lama-lama. Nah, chapter 5 selesai ya, kawan-kawan ya. Chapter 6 nih sekarang. Ada 21. 21 poin. Gak apa-apa. Dunia berubah, monster bermunculan, membawa ketakutan, merenggut kehidupan di tengah kekacauan. Muncullah para pemburu melawan masa, iya. Demi masa depan yang cerah. Ini dia disogok di sini bah. Dibunuhnya semua. Kacau kali ya. Ngantuk guys. Ayo 18 menit lagi. Muntar-muntar terus dari tadi. Apa yang salah? Gak sanggup ya. Harus ada pembelian ya. Oke, lanjut. Bentar kau mati coy. Nice. Kita lihat trofi kita, guys. Penuh. Oke, lanjut lagi. Oke. Kita hadapi dia ya. Dunia runtuh, monster mengamuk. Jimu bangkit, tak gentar melawan. Soul leveling, naik peringkat, hadapi rintangan, semakin kuat. Oke. Mati. Negara demi negara, dia jelajahi. Musuh kian kuat, tekadnya membara. Soul leveling, naik peringkat.
Oke. Kita ratakan. Oke. Itu cagi. Solo Evelyn, legenda abadi, pemuda biasa jadi pahlawan sejati. Langsung mati. 23.000 remake ya. Oke. Kayaknya udah ngantuk nih. Ah, itu aja lah ya kawan-kawan ya. Kayaknya udah terlalu malam, jadi rekaman pun ya ala kadarnya ya. Jadi chapter 6 kita tunda dulu. Jadi chapter 4, 5 sudah selesai kita buat. 6 masih berlangsung ya kawan-kawan ya. 6 masih berlangsung. Oke, apa yang bisa kita buat di sini? Ada cewek, coy. Ada cewek. Hai, gila. Uma Alicia Balanci. Tenang juga ini kalau jadi tim kita nih. Cuman susah kali dapat SSR. Susah kali. Mana caranya nih? Stop. Udahlah, belilah. SF. Pikir tadi SSR, anjir. Berjantungan juga bulu roma aku. Ya air juga kan. Kita evolusi. Wih. Tambah bintang satu. Namanya Song Jinwoo. Tekadnya membara. Oke. Ya, sudahlah. Jadi, ngantuk. Jadi gitu aja ya kawan-kawan ya. Ya, ini Alicia Balanca belum bisa kita dapat. Ini juga coba kita putar sekali lagi. Apakah? Apa nih? Dapat. Dapat. Wang Dongsu. Dapat kita kawan-kawan. Dapat.
4 SSR, cuman orangnya nggak suka pula aku nih. Mana lagi ya? Udahlah, bodo amat lah. Karena dia tipi tangan ini. Kita kasih senjata apa dia? Wang Dongsu, kita kasih dagger. Bisa evolusi coy. Ini bisa evolusi gak? Nah, mana lebih keras? Wah, gila, git aja belum selesai nih. Aduh, ngantuk guys. Oke, thank you kawan-kawan yang udah nonton, udah subscribe, udah like, udah semua-semuanya lah. Aku sama kalian, aku the best lah kalian. Thank you yang udah support ya, kawan-kawan. Thank you. Ya, sekali lagi ya, subscribe, karena subscribe itu gratis kawan-kawan ya, subscribe channel ini cepat-cepat ya, ya, thank you ya, see you next time ya, udah ngantuk nih.